Saya sering dapat laporan bahwa kondisi sekarang ini Lebak lagi parah-parahnya akibat pandemi corona. Nah, saya dapat laporan bahwa di gudang Toko Agung ini karyawannya paling sering yang tidak pakai masker. Untuk hari ini dan selanjutnya tolong maskernya dipakai. Yang belakangan bisa dari sini. Belum. Sama-sama. Tegas lagi di sini, ketika masyarakat Kabupaten Lebak pada saat beraktivitas di luar rumah tidak menggunakan masker, maka tindakan tegas kami akan memberikan sanksi denda. Selain masker, tadi yang perorangan ada pelanggaran apa lagi, Pak? Jadi untuk pelanggaran untuk warga, kami tidak bosan-bosannya menghimbau terus kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya warga masyarakat yang ada di Rangkas Bitung ini, agar senantiasa mematuhi prokes dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keduanya, memakai masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiganya, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelimanya, membatasi mobilitas dan interaksi masyarakatnya. Siap. Terima kasih, Pak.